Kita melanjutkan kajian kitab Fadhailul Amal yang kita ambil dari kitab yang kita baca dari kitab Al-Majjar Rabih fi Thawabil Amali Salih, masuk pada bab tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thawabus salati ala asyrafil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi merupakan salah satu amal yang memiliki banyak manfaat, banyak khasiat dan keutamaan. Salawat juga bagian dari zikrullah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ini luar biasa. Bagaimana kedudukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada makhluk itu artinya pujian. Allah bersalawat artinya Allah memuji. Juga bisa, atau sebagian ulama menerjemahkan salawatnya Allah kepada makhluk itu selain pujian juga rahmat, pemberian rahmat yang khusus. Ketika Allah bersalawat kepada Nabi atau nanti kepada kita, Allah bersalawat kepada kita, itu artinya melipat gandakan rahmatnya kepada kita dan juga memberikan pujian kepada kita. Surat Al-Ahzab ayat 56 ini memberikan informasi kepada kita akan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam. Maka dari ayat ini pula para ulama menjelaskan kepada kita bahwa salawat yang terbaik itu adalah salawat yang diiringi dengan salam. Jadi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengucapkan sallallahu alaihi, karena Allah azza wa jalla memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu salawat yang paling singkat, yang paling pendek. Ada salawat-salawat yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana salawat-salawat yang kita baca di waktu salat. Ada salawat Ibrahimiyah yang ada kata-katanya wa'ala ali Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Itu salawat terbaik. Agak panjang. Tapi kalau kita mau singkat, kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada redaksi yang diajar. Ada beberapa redaksi salawat ya, yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu salawat yang terbaik. Doa, zikir, salawat yang terbaik itu yang langsung bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang bersumber dari Nabi itu adalah apa yang sudah tertulis di dalam buku-buku hadis. Apa yang sudah tertulis di dalam buku-buku hadis. Adapun sekarang ada orang mimpi umpamanya ketemu Nabi, Nabi ngajarkan sholawat, ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak lah. Tapi yang tertulis saja, sholawat yang di dalam buku-buku hadis itu yang jelas-jelas dari Nabi saja, kita belum khatam, jangan pakai yang baru-baru lagi lah. Kita ini belum khatam. Di dalam hadis itu banyak itu, kalau antum buka itu sholawat-sholawatnya Nabi itu luar biasa. Dan sayang sekali di zaman sekarang ini, sebagian dari kita lebih mengenal sholawat buatan selain Nabi daripada sholawat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh orang menggunakan sholawat-sholawat dengan redaksi, yang penting ada sholawat wassalam. Tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian sholawat yang diciptakan selain Nabi itu dijadikan sebagai sholawat yang unggul, yang terus diajarkan sehingga masyarakat lupa dengan redaksi-redaksi salawat yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sepakat, tidak ada perbedaan, yang terbaik itu apa yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat. Semua sepakat orang Islam. Zikir, wirid, salawat yang terbaik yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat. Yang dilakukan atau yang dibuat yang keluar dari lisan selain lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik kalau memang tidak bertentangan. Tapi yang terbaik pasti apa yang bersumber dari Nabi. Maka jangan sampai kita tidak mengenal sholawat yang bersumber langsung dari Nabi, tapi justru kita lebih mengenal sholawat-sholawat yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini fadilahnya luar biasa dan kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kita dianjurkan untuk memperbanyaknya setiap hari, setiap saat. Wabil khusus terlebih ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita harus bersalawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil kata Nabi, orang yang pelit kata Nabi, itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku. Itu salah satu kriteria orang yang bakhil, adalah tidak mau atau lisannya enggan, berat, diam ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Ya. Tapi kita kalau menyebut, mengucapkan sholawat, gak usah teriak-teriak, sholawat alaih. Ya. Terkadang kita lihat di beberapa majelis itu kan gitu, teriak-teriak. Ya gak perlulah sholawat ya, spouse. Ya, pokoknya lisan kita mengucapkan lah. Jangan di dalam hati. Di dalam hati itu bukan zikir. Ya, zikir itu diucapkan. Ya, tapi tidak perlu teriak-teriak. Apalagi dibuat guyonan. Membacanya sambil tertawa, sambil teriak-teriak, itu na'udzubillah. Apalagi majlisnya itu habis sholawat kemudian dangdutan, itu kurang ajar banget itu. Ya, di beberapa daerah itu ya, habis mauludan itu dangdutan pak. Allahu Akbar, saya tidak tahu itu ya Allah. Ya, kenapa? Karena sebagian dari kita itu ya beragama itu memang suka formal-formal, tapi tidak menyentuh substansinya. Hakikatnya itu jarang ke situ, jarang masuk kepada hakikatnya. Cuma formal, yang penting formal saja. Akhirnya apa? Formalitas yang mereka ciptakan itu gak ada pengaruhnya. Akhirnya dibuat, ya pokoknya kumpul, makan, minum, pulang dari majelis sholawat ya
ya sudah, nggak ada apa-apa sudah. Ya, ya mohon maaf, yang nongkrong sambil merokok ya banyak. Padahal itu majelis-majelis di mana seseorang itu mengingat siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ya itulah. Pokoknya kita ini suka yang formal-formal. Kalau sudah ya berpenampilan, sudah melaksanakan secara zahir, seakan-akan sudah menunaikan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal haknya Nabi itu kita terus bersalawat kepada Nabi setiap saat, Pak. Tidak hanya di majlis salawat, tidak hanya di majlis-majlis ilmu, setiap saat kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. Apa makna dari salawatnya Allah kepada seorang hamba? Thana'uhu alaih, pujian Allah kepada hamba tersebut, atau rahmatuhu, atau Allah akan mengaruniakan, melipat gandakan rahmatnya kepada hamba tersebut. Satu kali kita mengucapkan salawat, kita dibalas salawat dari Allah, Pak. Kalau Anda, kita, saya, dapat pujian dari tokoh yang kita hormati, tokoh menungso, manusia, dipuji, bangga apa enggak? Senang apa enggak? Dan pujian itu ada pengaruhnya apa enggak? Pengaruh buat kita. Ini yang muji kita siapa? Allah. Mengangkat derajat kita, memberikan rahmat. Kenapa? Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dan aku pernah mengikuti beliau sampai beliau masuk ke kebun. Fasajada. Ketika saya mengikuti Nabi, Nabi itu tiba-tiba sujud. Fa'atala sujud. Dan beliau sujud lama sekali. Memperpanjang sujudnya. Hatta khiftu au khashitu an yakuna Allah qad tawaffahu au qabadahu. Begitu lamanya Nabi sujud, sampai-sampai kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir ini, Nabi ini wafat. Nabi dipanggil oleh Allah, karena sujud ya, bangun-bangun, beliau sujud, lama sekali. Faji'tu anzur, lalu saya pun mendekat, saya datang, saya melihat, farafa'a ra'sahu, beliau pun kemudian mengangkat kepalanya, artinya dari bangun, dari sujud, malaka ya Abdurrahman, ada apa dengan wahai Abdurrahman? Kemudian Abdurrahman bin Auf menceritakan, fadzakartu dzalika lah. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau tiba-tiba sujud dan beliau lama sekali ketika sujud. Inna Jibril qala li. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata kepadaku, "Ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqul, man shalla alayka sallaitu alayhi sallaitu alayhi wa man sallama alayka sallamtu alayhi." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, apakah kamu enggak senang atau bukankah menyenangkanmu jika Allah azza wa jalla, atau bukankah membuatmu senang bahwa saja Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, barang siapa yang bersalawat kepadamu, aku akan bersalawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengucapkan salam kepadanya. Jadi Allah azza wa jalla merespon salawat kita dengan salawat langsung dari Allah kepada kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun membalas, Allah mengucapkan salam kepada kita. Siapa kita ketika Allah mengucapkan salawat dan salam kepada kita? Itu satu kehormatan yang luar biasa. Siapa diri kita?
Dan itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Nabi ketika mendengar itu dari malaikat Jibril, ini kabar menggembirakan. Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun sujud. Namanya sujud apa? Sujud syukur. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita mendapatkan nikmat, nikmat-nikmat yang datangnya itu tidak setiap hari. Ya, kalau mensyukuri nikmat yang datang setiap hari, ya kita ini enggak lepas dari nikmat Allah. Satu detik pun tidak ada kondisi kita tidak mendapatkan nikmat Allah. Kita ini mendapatkan nikmat Allah 24 jam full. 24 jam full. Maka sujud syukur itu adalah ketika seorang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang datangnya itu tidak bersifat selalu, yang bukan setiap saat, setiap hari. Ya, kita mendengar umpamanya ada saudara kita yang sukses, itu juga dianjurkan, Pak. Ya, jadi sujud syukur itu tidak hanya kenikmatan yang kita rasakan. Kalau kita melihat ada saudara kita ya kemudian memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, lalu kita sujud syukur, itu juga istimewa, Pak. Itu menunjukkan kita tidak ada hasad. Karena sebagian orang kalau melihat orang lain sukses itu hatinya bergejolak. Itu ada tanda hasad. Tapi kalau orang tidak bergejolak, bahkan dia sujud syukur, dia berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saudara saya sukses. Wah, luar biasa itu. Ya, itu luar biasa. Itu orang yang memang hatinya masya Allah. Dia senang dengan kegembiraan saudaranya. Atau kita juga mendapatkan nikmat-nikmat tertentu. Umpamanya tiba-tiba dapat rezek, dapat rezeki yang halal, yang kemudian kita bisa beli rumah umpamanya. Sujud syukur, Pak. Jangan hanya terlena dengan kesenangan, lupa dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Jadi sujud syukur. Ya. Atau anak kita sukses, ya, anak kita berhasil, dan lain sebagainya. Di dalam riwayat Abu Ya'la, kana la yufariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna khamsa wa arba. Jadi Abdurrahman bin Auf menjelaskan bahwa di antara kami itu ada 4-5 orang yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi, yang selalu mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya pernah mendatangi Nabi, saya mengikuti Nabi, beliau masuk ke salah satu kebun, lalu beliau sholat dan sujud. Ini riwayat yang lain, beliau memperlama sujud, begitu lamanya sampai saya mengira rohnya Nabi itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabadallahu ruhahu, farafa'a ra'sahu. Namun setelah itu, perkiraan saya keliru. Ya, Nabi bangun, bangkit dari sujudnya. Lalu Nabi memanggil saya, kemudian Nabi bertanya, "Malak, ada apa engkau?" Faqultu ya Rasulullah, dia menjelaskan, "Ya Rasulullah, kau sujud terlalu lama sampai saya berkata kepada diri saya, jangan-jangan kau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya nanti tidak akan bisa melihatmu ya Rasulullah." Kemudian Nabi memberikan penjelasan, kata Nabi, "Sajadtu, saya tadi sujud syukran li Rabbi, sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhanku." Ya. Ini yang kemudian menjadi nama sujud syukur. Kata Nabi, "Syukran li Rabbi, sebagai bentuk terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima ablani fi ummati." Kata Nabi, di mana man salla alayya salatan min ummati kataballahu lahu 10 hasanat wa ma anhu 10 sayyiat.
Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, siapa dari umatku yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan catat baginya 10 kebaikan dan Allah akan hapus 10 dosa. Satu kali seorang bersalawat, selain mendapatkan pujian dari Allah, rahmat dari Allah, Allah juga memberikan 10 kebaikan dan 10 dosanya dihapuskan. Itu kalau satu kali. Bagaimana kalau 10 kali, kalau 100 kali? Kemudian di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man salla alayya salatan wahida, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Allah akan menggugurkan 10 dosa-dosanya, mengangkat derajatnya 10 tingkat. Ditambah lagi di dalam hadis ini, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Artinya di syurga kelak, di akhirat Allah terus mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya. Kenapa? Karena di dunia dia banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Barda bin Niyar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbi. Ini syaratnya. Kita akan dapat semua fadilah dari salawat itu, catatannya ini Pak, syaratnya ini. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat mukhlishan min qalbi, dia salawatnya itu tulus, ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allah. Dia bersalawat itu karena keinginan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dia bersalawat kepada Nabi karena cintanya kepada Rasulullah. Semuanya itu bersumber dari hatinya, dari cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, bukan bersumber dari orang lain, bukan niatnya untuk orang lain. Dia bersalawat kepada Nabi, lisannya bersalawat kepada Nabi, bukan untuk mendapatkan pujian orang lain agar kita disebut ahli salawat. Nah, tapi dia bersalawat, kata Nabi, mukhlishan min qalbi, tulus, ikhlas, betul-betul bersumber, perbuatan itu bersumber dari dirinya atas dorongan keikhlasan. Sallallahu alaihi biha ashra salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, Allah angkat derajatnya 10 derajat, Allah catat baginya 10 kebaikan dan Allah hapus darinya 10 dosa. Allah bersalawat kepadanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kebaikan 10 dan Allah hapus dosanya 10. Itu hanya dengan modal solawat satu kali saja. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai 15 detik. Tidak keluar uang. Tidak keluar keringat. Ada orang bersolawat sampai keluar keringat, Pak. Ngoyo, kesel, habis solawat capek. Enggak ada. Itu termasuk zikir. Zikir salawat itu ibadah yang sangat ringan, ringan sekali tapi berbobot. Khasiatnya luar biasa. Dan sayang kita dilalaikan dari zikrullah. Gadget kita melalaikan diri kita. Game-game kita melalaikan diri kita. Televisi kita melalaikan diri kita. Obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat melalaikan diri kita. Berapa juta sudah gak terhitung waktu yang terbuang. Yang itu kalau kita isi dengan zikir atau salawat saja, ya Allah, besarnya fadilah itu luar biasa itu. Besarnya luar biasa. Tapi kita seringkali terlalaikan iman. Iman. Itu yang sering saya ulang ya, di mana-mana. Kenapa sih ulama-ulama kita, mereka mengajarkan kepada kita untuk menjauhi musik. Kenapa? Ya itu Pak. Karena orang kalau sudah senang musik,
apa yang akan dia biasakan lisannya. Lisannya akan terbiasa dengan nyanyi pasti, Pak. Pasti. Tidak akan sholawat orang. Mana yang dia cintai, itu yang akan sering diulang-ulang. Itu pasti itu. Itu tidak membutuhkan survei. Mana Ustaz, datanya mana? Enggak. Kita ngerasa sendiri itu. Maka Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, hubbu al-halil ghina wa hubbu al-Qur'ani fi qalbi abdin laysa yajtami'ani. Cinta alunan musik dengan cinta Quran di dalam diri kita gak akan bertemu. Mana yang lebih kuat, maka yang satu akan lemah. Pasti, Pak. Pasti. Gak ada orang hobi senang musik, senang Quran. Sama. Wah, yukin. Datangkan kepada saya. Yang satu lebih kuat, biasanya yang satu lemah. Orang senang Quran, selalu membaca Quran, ya minim dia yang baca atau melantur dan nyanyian minim sekali. Tapi kalau ini yang lebih banyak, yang lebih sering didengar, akhirnya apa? Ya itu naik mobil nyanyi, naik sepeda motor nyanyi, ya mau tidur nyanyi, bangun tidur nyanyi, mau masuk kamar mandi nyanyi, di kamar mandi nyanyi, keluar kamar mandinya nyanyi. Kapan dzikirnya? Kapan dzikirnya? Kalau sholat, itu pun gak dinikmati, cepet-cepetan. Tapi kalau nyanyi, dengerin musik, Masya Allah, sambil goyang-goyang, pelan-pelan, ya. Ya terkadang diulang-ulang. Tapi kalau sudah wirid, hilang. Ya. Kecuali kalau ada yang ditunggu, ada nasi bungkus, oh, duduk dulu. Ya. Wiridnya dilamain. Tapi itu bukan jamaah rahmah, saya kira. Itu jamaah yang lain itu. Ya. Jadi insya Allah sedikit lah. Kalau jamaah rahmah insya Allah mukhlisin, ya, orang-orang yang tulus betul-betul berzikir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iman, jadi luar biasa. Salat, bayangkan berapa detik loh. Kalau satu menit kita bersalawat, duduk sebentar saja. Satu menit bersalawat sudah berapa pahala yang kita raih. Allah Akbar, ini merupakan kemurahan dari Allah. Karunia dari Allah. Yang mana itu iman sekali kalau kita tinggalkan. Eman sekali, kita wafat kemudian ternyata amal soleh kita itu sedikit, padahal di dunia Allah kasih kita usia, waktu yang dimana waktu-waktu itu kalau diisi dengan salawat saja itu sebetulnya sudah membuat pahala kebaikan kita itu menggunung, bisa sebesar gunung. Dan memang sekarang kita tidak ada merasa menyesal, itu belum ada, karena tidak terasa, belum melihat hasil-hasil itu, kan belum kelihatan, Pak. Kapan kelihatan? Kalau sudah game over, sudah selesai kehidupan dunianya, permainan dunianya ini sudah selesai, baru disitulah dia, ya Allah kembalikan aku ya Allah, biar saya sholat berjamaah, ya Allah kembalikan aku ya Allah, agar saya bisa berzikir, mengingatmu, bersalawat kepada Rasulmu dan sebagainya. Jadi kata Nabi, mukhlisan min qalbi, maka jaga niat, Pak. Kalau kita zikir, salawat, jaga niat. Bahkan semua amal kebaikan betul-betul dipastikan kita melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa setiap amal perbuatan itu selalu didahului dengan niat. Kita harus bisa memastikan nawaitunya kita berbuat ini karena Allah. Itu harus dipastikan. Kalau belum, bukan, atau belum karena Allah, atau bukan karena Allah, maka berhenti dulu. Berhenti, dikoreksi. Tapi jangan sampai diwaswasin oleh syaitan sehingga gak mulai-mulai ibadah karena merasa belum srek, belum pasti karena Allah. Itu terkadang juga was-was. Kita intinya kalau kita ibadah sudah gak ada manusia yang kita harapkan ya, untuk melihat penilai ibadah kita, insya Allah itu adalah keikhlasan kita. Tapi kalau ada manusia yang kita harapkan, oh biar saya dianggap baik, dianggap soleh, dianggap Masya Allah ya, atau karena melihat ada ya mertua, ada mantu, gak enak saya kalau gak ke masjid, mosok mertua saya ke masjid, saya gak ke masjid, berarti ke masjidnya karena apa? Karena mertua, bukan karena lillah ya. Jadi kalau mertuanya gak ada ke masjid apa enggak? Gak ke masjid, tapi mertuanya ono, gak enak aku. Loh, ibadah itu jangan gak enak sama orang, Pak. Ya, eman
Kalau kita melakukan itu karena tidak enak sama sama orang. Tidak enaknya sama Allah. Ya Allah, tidak enak saya sama Allah. Allah sudah manggil hayyal salah, hayyal falah. Ini saya dikasih jalan kesuksesan kok tidak saya respon. Tidak enak saya sama Allah. Ya Allah, kok saya diberi nikmat 24 jam diberi nikmat. Dipanggil sebentar saja kita tidak mau datang. Ya, sholat itu kan panggil ini sebentar, Pak. Dipanggil sebentar saja kita enggak mau datang, padahal nikmat yang kita terima dari Allah berapa? 24 jam non-stop. Allah manggil hayyalah salat, ayo sebentar salat. Dan itu pun panggilan Allah itu bukan untuk Allah. Allah enggak butuh itu. Tapi untuk kita. Jadi kalau sungkan itu ya sungkan sama Allah, jangan sungkan sama manusia. Manusia enggak kasih apa-apa, rezeki bukan dari mereka kok. Ya. Apalagi surga neraka kuncinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung kepada Allah. Itu keikhlasan terus. Kita hanya melihat Allah. Ya. Mencari ridhonya Allah. Takutnya kepada Allah. Kemudian Nabi SAW juga di dalam hadis-hadis yang lain hampir sama. Ya. Nabi pernah suatu hari itu wajahnya berseri-seri, senang, gembira. Karena mendapatkan informasi dari Jibril bahwa siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepadanya. Ya. Sama fadilahnya seperti yang sudah kita baca. Kemudian ini yang luar biasa, ma'asyiral muslimin ya. Ini yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah salah seorang di antara kalian mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Di dalam hadis yang sahih juga dari Hasan bin Ali, "Haitsuma kuntum fasallu alayya." Kata Nabi, dimanapun kalian berada, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat sayyahin yang khusus berkeliling, ya, yang tugasnya itu menyampaikan salawat-salawat hamba-hamba Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika malaikat menyampaikan salawat kita, ini yang saya kata keluar biasa tadi, malaikat tersebut menyebut nama kita dan nama ayah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bi ismihi wa ismi abi fulan ibn fulan qad salla alayk." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di kuburanku malaikat yang Allah berikan seluruh Allah berikan kemampuan mendengarkan seluruh makhluk. Kalau Allah mencipta dan memberi kemampuan, maka segalanya bisa. Allah memberikan kemampuan untuk mendengar seluruh makhluk. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersalawat kepadaku sampai hari kiamat, kecuali ada malaikat yang menyampaikan kepadaku bahwa fulan, malaikat tersebut menyebut nama orang bersalawat. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Ya Allah. Maka siapa yang ingin namanya sering-sering disebut di hadapan Rasulullah SAW, banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Fulan bin fulan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Satu keutamaan yang luar biasa. Bahkan kalau tidak ada keutamaan salawat yang lain, kecuali ini saja, Pak, sudah cukup itu.
nama kita dihadirkan di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum. Kemudian dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min afdal ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi an-nafkha wa fihi as-sa'qa, fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Kemudian Nabi menjelaskan di hari Jumat itu banyak peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya kata Nabi, fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu hari di mana Adam diciptakan. Wa fihi an-nafkha wa fihi as-saqa. Di hari Jumat itu ada tiupan sangkakala, ada hari itu adalah hari kebangkitan. Peristiwa-peristiwa besar terjadi di hari Jumat. Bahkan Nabi mengatakan hari Jumat itu hari terjadinya kiamat. Hanya saja kita enggak tahu hari Jumat versi negara mana, waktunya waktu mana. Tapi yang jelas hari Jumat. Dan Nabi tidak menyebut tahun. Nabi hanya menyebut hari Jumat, tidak menyebut tahun. Jadi jangan percaya dengan orang yang kemudian memastikan kiamat itu terjadi 2030, 2035 akan terjadi kiamat. Pastikan orang itu dusta. Kenapa saya berani demikian? Karena malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, bal mas'ulu anha bi'a'lami minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak tahu, malaikat Jibril enggak tahu. Lah kok fulan tahu iki lho? Kiamat nanti 2030 sekitar bulan. Nah, dukun ini sudah. Orang-orang kayak gini jangan didengar. Dan antum gak usah ragu lagi tanya ke ustaz, ustaz benar gak ini? Sudah gak benar itu sudah. Yang jelas itu hari Jumat, tapi Jumat kapan gak tahu. Dan kiamat itu akan terjadi dengan didahului dengan tanda-tanda yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Saya lanjutkan sedikit. Maka kata Nabi, fa'akthiru alayya minas salati fi. Perbanyaklah membaca salawat di hari Jumat. Ini dorongan bagi kita, salah satu amalan yang kita dianjurkan memperbanyaknya lebih dari hari-hari yang lain adalah membaca salawat. Maka hari Jumat itu perbanyak membaca salawat. Kemudian Nabi bersabda, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu ditampakkan di hadapanku. Qal ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt, ya'ni bulid. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kita ditampakkan kepadamu sedangkan engkau sudah bulid, ya'ni aramta, ya'ni sudah apa? Menjadi pasir ya Rasulullah, dia sudah wafat. Maka Nabi menjelaskan, "Inna Allah 'azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Maka jasadnya para nabi itu tidak mungkin termakan oleh bumi. Karena Allah haramkan, Allah jaga. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ya, nanti insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu tentang salawat, perbanyak salawat terutama di hari Jumat nanti. Perbanyak salawat. Dan hari Jumat itu Pak, hari yang paling afdal. Maka harus kita khususkan dengan ibadah-ibadah. Boleh bekerja Pak kita, karena orang-orang bekerja di hari Jumat, silakan mencari nafkah. Tapi jangan sampai lalai melaksanakan sholat Jumat. Jangan telat. Itu hari mulia, sholat Jumat itu satu minggu satu kali. Datangnya paling cepat, pulangnya
datangnya paling lambat, pulangnya paling cepat. Ya. Yaitu kecuali agak lambat karena ada nasi bungkus. Ya jangan. Ya, eman, kalau kita ini ibadah ngejar nasi bungkus itu hebat sekali. Ya Allah, berapa sih harganya, Pak? Dikasih surga malah pilih nasi bungkus, ya Allah. Ya. Jadi, tapi itu bukan jamaah rahmat. Bukan jamaah rahmat. Itu ya, ada sebagian kecil lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan lisan kita untuk senantiasa berzikir dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.